Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Dugaan korupsi ini dibeberkan oleh pegiat sosial Rudy Valenka di akun Twitter @kurawa. Di media sosial, ramai perbincangan dugaan korupsi bansos di Jakarta. Milik akun Twitter @kurawa mengaku mendatangi gudang penyimpanan beras di kawasan Pulau Gadung milik Perumda Pasar Jaya dan menunjukkan beras bansos yang berwarna kuning dan membusuk. Menanggapi hal ini, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi isu bermasalahnya program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Heru sebut itu program lama dan Pemprov DKI telah bahas pencocokan data bansos. Saya apa itu? Saya tahu itu kan lama. Maka dari itu saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak mau. Apakah akan dipanggil Pak di Runya Pasir atau gimana? Di lain pihak, KPK mengaku baru mengetahui adanya dugaan korupsi bansos bantuan COVID-19 Pemprov DKI Jakarta. Namun hingga saat ini belum ada laporan ke KPK. Jika ada dugaan korupsi, KPK mempersilakan masyarakat untuk melapor. Masyarakat ada yang tahu terkait dengan dugaan korupsi, sebaiknya melapor kepada KPK. Ya. Silakan melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Yang pelapor itu dilindungi undang-undang, gitu ya. Pengayaan informasinya bisa dilakukan, ya. Kemudian verifikasi telahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan, gitu. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial, kan, gitu ya. Yang kemudian justru kontraproduktif dengan upaya-upaya kalau memang benar ada dugaan korupsi itu terjadi, begitu ya. Koordinasi telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti temuan warga soal dugaan korupsi bantuan sosial. Pencocokan data bantuan sosial juga telah dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV.